safety-nya tahu ya guys ya. Jadi ini yang jelas ini jangan ditiru, harusnya pakai apa, sepatu boot safety ya. Sepatu boot. Nah, ini jangan ditiru ya. Jadi khawatir keinjek ini lumayan. Kalau beratnya 400, artinya satu kaki itu 100 kilo. Bayangin ya, keinjek 100 kilo seperti apa rasanya kan. Nah, di sini juga sapi itu punya blind spot ya. Jadi blind spot itu areanya di sini, di belakang sampai segini. Ini blind spot. Kalaupun misalkan mau masang mau ngikat kaki, nah usahakan dari sini ya kan ya? Iya, dari sini. Saling lempar ke sana. Nah, nanti ada yang ambil dari sini. Jangan sekali-kali kita kayak gini. Apalagi di sini. Nah, bisa ketendang. Nah, posisi nendangnya ke belakang sama ke samping. Ya, sama ini bahaya nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi kita di channel Mujono Ahmad. Jadi kita lagi berada di Amanah Sadulur Farm ya. Yeah. Nah, ini kita di sini mau sharing ya tentang cara nuntun sapi, dan kemudian nanti juga akan kita sharing ya hal-hal lainnya ya seputar sapi ini, semoga bermanfaat. Nah, di sini ini sapi apa namanya kan? Itu Simmental Malbor. Oh, ya. Simmental Malbor. 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 Ini berat berapa? Ini 400 lebih. 400. Ini berapa? Berapa? Dijual berapa? Kita lepas 25,5. 25,5 juta ya. Oke, kita coba tuntun ya sekarang. Silakan, Bos. Ya, jadi harus ada yang pertama, ada yang di apa? Ada yang di depan dan kemudian ada yang menyeimbangkan. Ada yang menyeimbangkan di belakang. Ya. Apa mau keluar itu sapi? Ini ke atas aja dulu. Ini ada pohon mangga di sini. Oh, di luar kelihatan besar. Daging semua. Sebenarnya harusnya ada kali. Sehari di kandang udah bisa nuntun sapi sendiri. Nah, di sini. Nih, coba nih. Training nggak perlu lama-lama, yang penting langsung praktek sama pawangnya. Jadi safety-nya tahu ya guys ya. Jadi ini yang jelas ini jangan ditiru, harusnya pakai apa, sepatu boot safety ya. Sepatu boot. Nah, ini jangan ditiru ya. Jadi khawatir keinjek ini lumayan. Kalau beratnya 400, artinya satu kaki itu 100 kilo. Bayangin ya, keinjek 100 kilo seperti apa rasanya kan. Nah, di sini juga sapi itu punya blind spot ya. Jadi blind spot itu areanya di sini, di belakang sampai segini. Ini blind spot. Nah, ketika ada orang yang sudah memasuki blind spot itu ya, jaraknya itu sebenarnya sapi udah waspada. Sapi itu udah waspada ya. Jadi dia udah bersiap-siap sebenarnya. Nah, kalau sapinya sapi galak, kita bisa terancam. Karena si sapi itu merasa terancam gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi diusahakan posisinya jangan di samping paha belakang. Samping paha belakang atau di belakang ya sekalian. Jangan. Di belakang, jangan. Di belakang ekor ataupun di pas samping paha belakang. Kalaupun misalkan mau masang mau ngikat kaki,
Nah, usahakan dari sini ya, Kang ya? Iya. Dari sini. Saling lempar. Saling lempar ke sana. Nah, nanti ada yang ngambil dari sini. Jangan sekali-kali kita kayak gini. Apalagi di sini. Nah, bisa ketendang. Nah, posisi nendangnya ke belakang sama ke samping. Ya, sama ini bahaya nih. Lempar. Sini. Jadi selain main golok, kita sekarang main sapi. Ya. Ini kandangnya tim Mister Golok sebenarnya. Kita ada investasi lah. Kang Roni. Ya. Nah, ini harga? Ini harga cukup berapa gini? Tadi? 25,5. 25,5. Ini kalau kita beli di sini nih, mantep ini. Ini gelambirnya diangkat, sembeli. Kita angkatin dulu. Nah. Oh. Ini kalau motong. Wah, mantap ini. Ya, buruan yang mau beli ya. Ini gratis pengiriman ke Jabodetabek. Full daging semua. Wow, kenceng. Nggak kelihatan iganya sama sekali ya? Nggak ada. Masya Allah. Jinak ya, jinak. Ini kalau dilepas, sampai tandanya sapi asli ama bukan. Kalau dilepas sapi asli, biasanya ada yang ngambil. Mantap. Bobotnya 700 up. Yuk, kita bawa keluar ya. Kita mau review. Nah, ini tinggi sebahu. Yang perlu diperhatikan adalah kaki kita ya, karena ini beratnya 700, jadi kalau keinjak ya satunya bisa 175 kilo ini artinya kan satu kaki kalau misalnya keinjak. Nah, bayangin kaki kita keinjak berat 175 ya. Jadi kita harus hati-hati ya ketika nuntun sapi besar seperti ini. Ini beratnya 700-an ya? Ini berat 700-an. Harganya berapa? 40? 45. Nego bisa. Nego masih bisa nego ya. Masih bisa digoyang. Ya. Ayo. Ini kalau ngangkat ini gimana? Ngangkat ini. Ngangkat. Yang ngangkat tengah-tengah. Itu yang itu kendorin. Iya. Wih, masya Allah. Full bahu, sebahu. Ini sapi kalau mau lebih jinak, lebih tenang, dia pakai sikat. Oh, pakai sikat. Sikat. Ada sikat di situ. Punten kan? Di tempat mandi, di tempat mesin deket mesin air. Dia lebih tenang sapi. Ini dia agak panik ya sapinya ya? Agak panik gak ya? Enggak. Coba aja kita sikat. Dia tenang. Diam pasti. Sini. Iya. Oh, ini ada trik nih biar tenang sapinya disikat. Selalu lagi dimandiin ya. Selalu terapi kayak gitu. Kalau sapi lain gimana sama? Sama. Ya jadi kita harus sadar ya pergerakan sapinya ya, jangan sampai keinjek aja kakinya nih. Lumayan. Bengkak 2 minggu. Dia enggak galak. Ini berapa tadi? 45 ya. 45 tapi masih bisa nego, harga 700 berat 700 up ya. Ini bobot 6 kintalan. Ini udah laku tadi, 27 juta.
Alhamdulillah itu bisa pada sotot. Baru bisa. Ya, berat badannya bisa dilihat 7x7 x 8 ya. Oh. 45 lah ini. Masya Allah. Oke, itu mah yang ini Brahman Cross. Ya Allah, bener. Masya Allah. Ini Brahman Cross, bobot 530. Kita lepas 27 juta. Masya Allah. Ongkir Jabodetabek. Wih, mantap. Keren. Masya Allah, tabarakallah. Lihat pemandangannya, guys. Udah kayak di rumahnya Rocky Gerung ini. Jeep. Insya Allah kalau HP jatuh malas ngambilnya. Oh. Oh. Papa. Assalamualaikum. Oh. Sapi tuh. Simental. Pada limosin. Masya Allah, tabarakallah. Ajib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. View-nya, guys. Tadi pas nanjak mobil, Pak. View-nya, guys, tuh. Motor kan? Wih. Masya Allah, tabarakallah.